Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang patut PMX cium tangan. Agung bertukar tangan Sultan Johor akan ganti Sultan Pahang. Jeng jeng jeng. Budaya kita orang Melayu kalau jumpa dengan orang yang lebih tua akan bersalaman cium tangan sebagai tanda hormat. Betul tak? Mak ayah, pakcik makcik, cikgu dan juga ustaz-ustazah pun kalau kita jumpa akan cium tangan. Kemudian, cium tangan bukan je kepada orang yang lebih tua. Termasuk jugalah hormat pemimpin yang kita hormati. Apa lagi kalau bersalam cium tangan dengan raja ataupun sultan? Cik Kiha ingat lagi tahun 2018 lepas pernah jadi isu bila Datuk Sri Anwar Ibrahim yang waktu tu masih lagi belum jadi PM salam cium tangan bila berjumpa dengan Sultan Johor. Bukannya bermaksud kita salam cium tangan tu tanda tunduk sembah raja atau sultan. Cumanya tanda kita hormat pada kedudukan mereka sebagai pemimpin dan juga ketua agama dalam negara kita ni. Bagi yang perempuan rasanya tak ada isu ni. Sebab asalkan kita jaga batas agama, memang takkan sentuh bersalam. Tapi Cik Kiha rasa ada lagi satu sebab kenapa Anwar salam cium tangan dengan Sultan Johor. Sekarang ni kita masih lagi di bawah pemerintahan Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dari Pahang. Dan kalau tengok balik pada giliran yang di-Pertuan Agong lepas negeri Pahang, yang akan datang ialah negeri Johor. Betul, mungkin korang semua terfikir yang benda ni tak pasti lagi sebab banyak faktor yang nak kena tengok dulu. Tapi kalau situasi tak ada apa-apa yang berubah sangat, Cik Kiha yakin YDPA seterusnya kita adalah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ismail. Okeylah korang, itu je Cik Kiha nak kongsi kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.